warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama Valentine Dinner. Di video kali ini, di hari yang cerah ini, cerah banget nih, panas. Dinner mau nyoba share ke teman-teman backpack yang kemarin Dinner pakai ke Rinjani. Dari Mahagane Outdoor yang kita pakai sekarang ini nih, dan mau share seluruh detail dan feature yang ada di dalam backpack ini, juga review juga ya setelah kemarin dipakai ke Rinjani selama 3 hari 2 malam. Oke, langsung aja dilepas nih ya. Mahagane Outdoor ini dia punya material full robic nylon ripstop, kalau nggak salah ya penyebutannya. Yang biru ini 100D, dan untuk bagian belakang atau backpack ada yang 210D, ada juga yang 420D. Gitu sih kata makernya. Dari belakang si harness atau shouldernya dia desainnya ergonomik banget, ngikutin bentuk badan ya kan, bisa kelihatan. Kemarin selama dipakai bener-bener nggak sakit di bahu, nyaman banget di pundak, nyaman banget. Untuk shoulder pocketnya kayak gini, sama yang di depan front pocket, dia pakai lycra. Dia bener-bener elastis banget, bisa masuk apa aja nih, saya masukin apa-apa juga dia muat macam kayak gitu. Terus dari ini ya, masih roll top system, ada snap buttonnya ini ya. Oh my god. Nah, okay. Snap button dan pakai yes strap kayak gini, dicantolin ke depan seperti itu. Lebih dari sini ke belakang sini, jadi bisa di adjust ya, bisa diatur kayak gini, bisa diatur. Nah, seperti itu, yes strap. Oke. Nah, yang lucu di sini fiturnya, setiap apa ya namanya ya, kayak kerutan buat di side pocket ini selalu ada eyelet-nya kayak gini nih, lubang-lubang beginian ya kan. Sebelah sini juga ada eyelet-nya kayak gini nih, jadi ngemudahin banget buat kita yang mau naruh apapun. Terus dia stretch-nya lebih kayak apa ya, enak aja gitu karena ada eyelet-nya gitu. Ada stoppernya juga, contoh kayak gini. Kita masukin botol, dia kan nggak terlalu banyak nih ya kapasitasnya, bisa kita kencangin kayak gini. Ini lah set. Nah, ada stoppernya juga, keren banget kan. Ini bisa di-adjust banget di sininya. Kalau yang pakai 1 liter apa 2 liter botolnya tenang. Jadi sini ada kayak karet elastis lagi juga, elastic cord, sampai ke atas ini juga ada. Jadi bener-bener sudah diperhatikan banget ya untuk yang bawa minuman. Kayak kemarin dia bawa 1 liter, dia ada kayak elastic cordnya sampai ke atas sini. Dan itu ada stoppernya juga. Ini untuk trekking pole depan. Sebelah sini juga trekking pole depan. Ini karet banget. Ya kan? Mantap. Yang unik banget di backpack Exit 23 liter ini,
kalau kita lagi trekking dan kita emang benar-benar butuh manjat atau ketemu jalur yang rada susah, otomatis kita bingung kan trekking pole kita taruh di mana gitu. Kalau disangkutin kayak gitu harus lepas dulu tasnya. Nah, di exit 23 liter ini kita bisa nyantolin trekking pole tanpa harus lepas. Di sini ada cantolan trekking pole nyambungnya ke harness ini. Nah, ntar biar tunjukin di video ya. Jadi tanpa harus lepas tas, kita bisa nyantolin trekking pole. Itu mempermudah banget ya. Kalau pas lagi di jalur nih, ketemu jalur yang rada-rada susah, biasanya kan kita trekking pole juga rada susah kan, bingung naruh di mana gitu kan. Masa mau dilemparin ke temen juga nggak mungkin. Makanya kita harus bener-bener nyantolin ke feature ini tadi. Keren banget, Mbak. Oh iya, bagian depan lagi nih ya. Tadi udah shoulder pocketnya pakai lycra. Di sini ada sternum, hip belt, atau tali yang ada di dada. Tinggal cantolin aja. Ini juga bisa dilepas pasang atau removable. Bisa dipasang kalau misalnya pas mau dicuci atau kayak gimana. Seperti ini. Dari 10, Dinar kasih 9,5. 9,5, belum 10 ya. Soalnya kemarin selama dipakai ke Gunung Rinjani 3 hari 2 malam itu nyaman banget. Full pack juga nyaman banget, di bahu nggak pedas karena emang sebelumnya sempet nyoba juga awal, sempet nyoba kawi pack, nyoba di beberapa gunung sebelumnya, itu kok nggak enak banget ya di punggung sama di pundak. Sedangkan pakai ini cuma 3 hari 2 malam di Rinjani, ngerasa nyaman aja gitu, enak gitu, nggak sakit, nggak yang berat, nggak sama sekali. Padahal full pack juga gitu. Sebelumnya juga pakai Monte, pakai YSR, itu masih seat backpack tahan banting. Lumayan lah, ini keren-keren, ini enak banget. Cuman kekurangannya bagi Dinar ya di roll topnya ini, seperti ini ya. Dia gimana ya, kalau bagi Dinar kayak gini, bisa dilihat sendiri ya. Yang ini kan udah mentok kan? Oh, udah mentok. Yang ini masih sisa kalau buat di-adjust kan. Dan bagi Dinar ini rada-rada ganggu aja, susah aja gitu. Jadi harus bener-bener dipas-pasin gitu tuh. Rada, ya kan? Harus bener-bener disesuaikan dulu, dipas baru bisa nyantol. Kayak gitu. Sedangkan kita kan kalau dalam pendakian biasanya memang ya keadaannya emang udah beda sama pas pertama packing atau pas beres-beres di rumah kan udah beda kayak gitu. Jadi kalau pas kemarin di Gunung Rinjani rada terkendala sama ininya aja nih. Si siapa ini? Y-strapnya. Karena dia masih pakai webbing kayak gini kan. Enggak karet. Terus bahannya juga masih rada-rada kayak seret gitu kalau misalnya mau di-adjust. Nah, kayak gitu. Terus harus diatur lagi di sininya. Diatur lagi di sininya seperti itu. Kekurangannya itu aja. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Overall keren banget, nyaman, Mahagani Outdoor keren. Ini exit seri 23 liter. Lebih banyak positifnya ya. Punya enak banget. Di bahu tuh enggak sakit, di pundak juga enggak pedes. Nah, tadi feature yang paling keren di exit ini kita bisa nyantolin trekking pole tanpa harus naruh tas atau buka tas dulu. Ini harus contohin langsung. Kita contohin langsung, kurang lebih kayak gini ya. Mohon maaf kalau nggak sempurna. Jadi, kalau misalnya kita lagi pakai nih kan, kita lagi pasang trekking pole, terus kita bener-bener nemu jalur yang rada-rada susah kayak gitu. Nih, caranya gini. Kita tinggal cantolin ke sini. Strap masukin. Dan si ini kita langsung aja. Nah. Set. Otomatis dia nyangkut kan? Yang sebelah lagi deh. Nih, yang sebelah lagi. Dia cantolin ke bawah. Set. Terus langsung deh sini.
itu aja yang bisa Dinar sampaikan. Backpack dari Mahagani Outdoor, exit 23 liter. Keseluruhan dia keren. Kalau mau coba langsung aja hubungin Instagramnya Mahagani Outdoor. Ini keren sih, feature-nya bener-bener yang mentingin banget dan mikirin banget sampai sedetail mungkin ketika kita di jalur. Apalagi ini nih, feature si tracking pole ini. Bisa langsung selipin di ketek tanpa harus buka backpack kalau lagi ribet. Gitu aja kurang lebih, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai ketemu di review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.